sahabat Cak Kepo. Kali ini Cak Kepo akan berbagi video tentang ikan cana. Jadi jenis cana ini adalah ikan cana limbata, teman-teman. Ukurannya itu 20 sentian. Kurang sedikit lah, berapa mili gitu. Jadi saya kan dapat info dari teman saya itu ada perlombaan, ada kontes ikan cana, dan limbata itu ada di slotnya. Jadi saya pengen ikut andil memeriahkan di acara di Surabaya itu, teman-teman. Jadi ikan limbata ini itu saya get udah ukuran lumayan besar lah, teman-teman. Jadi mentalnya enggak begitu mangap-mangap lah, teman-teman. Coba akan saya tes pakai ini karet. Nah, responnya ini. Ini tadi udah saya kasih makan ular hongkong 2 ekor. Jadi sebelum mengikuti acaranya, saya sudah progres limbata ini, udah pakai ketapang pekat, terus pakannya itu banyak, dari mulai undur-undur, terus orang-orang itu, teman-teman, kelabang, ular hongkong, kecoa, terus pokoknya ada hewan saya tangkep, kasih makan itu. Oh iya, teman-teman, ini namanya siapa, coba tebak. Jadi saya kasih nama Stephen, teman-teman. Kalian tahu Stephen kan? Ya ini Stephen gigit. Oh, dia langsung nolak, teman-teman. Panggil Stephen dia. Jadi kepalanya itu kayak Eragon, teman-teman. Terus kadang juga kalau ngasih makan, saya kasih pellet premium blue ini, teman-teman. Cuman kecil-kecil ukurannya. Kalau gini biasanya upload dia tuh kan. Dia itu suka ngelamun, teman-teman. Speknya bengong, terus ada tangan lewat, dia kaget nyamperin. Halo Stephen, ini gigit. Gigit ini, Stephen. Lu besok ikut kontes tanggal 13-14. Jangan kecewain ya, Stephen. Jadi dia itu paling seneng itu sama makan kodok, terus cicak, teman-teman. Sama cicak itu suka banget ini. Cuman dia itu nggak bisa maaf-maaf kayak punya itu, teman-teman, ya. Heran aku. Makan pelet, teman-teman. Stephen, kamu kalau udah nyampe di lokasi jangan mager. Kalau mager kamu nanti saya lepas.
Oh iya, enggak Steven, saya enggak ngancem kok. Kamu tetap di sini meskipun kalah. Sampai mati kamu di sini. Ya kalau enggak gue yang duluan mati. Oke, teman-teman, begitu saja. Jadi ini pastinya ikut lomba, teman-teman. Saya udah ikut daftar dan sudah saya progres melalui. Jadi saya progres outdoor, cuman ini cuacanya mendung, teman-teman. Terus udah saya ke Tabang Bekat berapa hari gitu. Makannya saya kasih hewan-hewan sama serangga. Ya semoga aja besok ini enggak mager di lokasi, teman-teman. Cuman ini warnanya agak bulu atau memang jenisnya atau gennya memang kayak gini. Cak Kipu juga belum ngerti dia bisa mutasi lagi apa tidak. Jadi akan saya kek terus sampai dia punya anak lah. Jadi saya kasih pasangan nanti. Ini jenisnya ini cowok, teman-teman. Oke, begitu saja. Cak Kipu minta dukungan untuk like dan subscribe. Semoga saja Steven besok itu jadi ntar dapat nomor berapa gitu biar semangat gue. Oke, begitu saja. Terima kasih banyak. Dadah.